Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk dari SPN Kargo ya. Ini adalah UD truk dan untuk status modnya ini adalah free. Bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan untuk liverynya ini dari Mas Zulham Edi, untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi juga. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan review untuk truknya ini ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Wis mantap ya, di sini ada semacam efek refleksi dari kacanya. Untuk lampu jauhnya sudah menyala ya. Lalu lampu sennya ini berada di bagian pinggir sampingnya sini. Ini sudah menyala semua. Oke, menyala ya. Kita cek untuk wipernya. Di sini menggunakan 3 wiper. Sudah bergerak dengan lancar ya. Untuk pintunya di sini terbuka kanan kiri. Dan terlihat di dalamnya ini sangat detail sekali ya. Mantap. Dan kita cek untuk bagian belakangnya. Bagian belakangnya di sini lampu rem menyala, lampu mundur juga sudah menyala. Termasuk lampu malam sudah menyala juga ya. Kita cek untuk hazardnya. Untuk hazardnya dan sein kanan, lalu sein kiri sudah menyala juga. Mantap pokoknya. Dan kita cek untuk bagian interior karena sangat keren sekali ya untuk bagian interior. Wow, di sini sangat detail sekali. Mantap ya. Mewah gitu untuk interiornya. Juga untuk spionnya juga lumayan besar, jadi enak untuk pandangannya. Ini cocok sekali ya buat budget versi 3.7. Dan kita cek untuk bagian animasi. Untuk animasi pertama seperti biasa jungkit. Dan di sini ada mesinnya sudah 3D ya, full 3D. Untuk animasi kedua bak belakang bisa diturunkan. Ini bisa dibuka ya. Untuk animasi ketiga ini bagian apa ya? Apa mengganti bumper ya? Untuk animasi ketiganya di sini apa ya, kok belum nemu kayaknya bagian kaca. Oh iya, kaca ya. Ya itu untuk animasi ketiga. Dan untuk gasnya lumayan berat di sini juga. Mantap ya untuk settingannya. Juga untuk suspensinya enggak terlalu mentul-mentul amat karena ini adalah truk ya. Dan bila kalian berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Untuk link modnya sama liverynya sudah saya sediakan di sana. Pokoknya kalian tinggal download aja ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzit Mania.